kasih ya. Saya ingatkan bahwa tajuk perbahasan skopnya adalah operasi MTPN. Saya jemput Abang Mbak. Terima kasih Datuk Pengerusi. Pertama saya nak ucapkan tahniahlah nampak Yang Berhormat Timbalan Menteri diberikan peranan yang lebih besar pada hari ini untuk mengetuai kementerian kerana tidak berlaku semenjak pelantikan beliau sebelum ini. Saya ingin merujuk kepada perkara B31 Datuk Pengerusi tentang Kementerian Pelancongan yang ada hubung kaitnya dengan Majlis Tindakan Pelancongan Negeri. Saya telah bangkitkan perkara ini dalam perbahasan sebelum ini di mana MTPN ini yang bertujuannya untuk mempromosikan negeri-negeri dalam industri pelancongan tetapi digunakan oleh kementerian untuk membuat politik balas dendam. Tidak mungkin saya berdiri di sini untuk membahaskan isu ini dan meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit apabila di depan saya terbukti bahawa ada surat yang dikeluarkan untuk menghalang MTPN daripada mempromosikan 5 buah negeri iaitu Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Kelantan. Saya rasa kecewa kerana Yang Berhormat Menteri sebelum ini tidak memberikan jawapan yang jelas tentang minit bebas yang telah dikeluarkan oleh kementerian bertarikh 26 Mac 2008 dan pada ketika itu Yang Berhormat Menteri telah mengeliriukan Dewan ini dengan memberikan jawapan yang tidak tepat. Walaupun saya berpuas hati dengan Yang Berhormat Menteri kerana beliau mengaku perkara ini berlaku tetapi jawapan yang diberikan bukan di dalam Dewan tetapi di lounge Dewan Yang Mulia ini ketika waktu rehat. Jadi saya harap Yang Berhormat Timbalan Menteri dapat menjelaskan perkara ini dalam jawapan nanti. Terima kasih.